penulis Iwan Guswandi, ilustrator Faza. Mulai ya. Ayo kita baca apa ya sebelum memulai sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ya ustazah ya. Bubuk adalah beruang pemimpin. Setiap habis makan, ia selalu tertidur dan bermimpi. Rupanya, bubuk punya bantal mimpi. Bantal itu mengantarkannya ke alam mimpi. Uniknya, mimpi bubuk bisa diputar lagi melalui bantal tersebut. Hampir setiap hari, Bubo berkumpul bersama teman-temannya untuk memutar mimpinya. Semakin lama, jumlah penontonnya semakin banyak. Suatu hari, teman-teman, kalian bisa nonton mimpiku sehari 3 kali loh. Wah, asik dong. Jawab kelinci. Aku mau, teriak Landa. Tapi ada syaratnya, kalian harus membawakan aku madu setiap hari. Jadi aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tidur sehari 3 kali. Bubo dan teman-temannya setuju. Sementara itu, Bubo pekerjaannya tidur dan makan. Badannya tidak pernah bergerak kemana-mana. Makin lama, makin badan Bubo semakin membesar. Tentu saja, karena pekerjaannya cuma makan dan tidur. Saking besarnya badan Bubo, ia kesulitan bangun. Setiap kali Bubo berusaha bangun, ia pasti tertidur lagi. Begitu seterusnya. Setiap datang ke rumah Bubo, teman-temannya merasa heran. Bubo masih saja tertidur pulas. Begitu pula esok harinya, Bubo masih tertidur juga. Akhirnya mereka tidak mengunjungi rumah Bubo lagi. Berhari-hari Bubo terus tertidur karena tidak pernah makan. Lama-kelamaan Bubo mengecil hingga akhirnya Bubo bangun. Ah, syukurlah aku ternyata masih hidup. Berapa lama aku bermimpi ya, gumamnya. Aduh, perutku lapar. Aku harus mencari makan. Bubo pun menuju ke hutan. Di perjalanan, pasti kamu mau
pikir tentang minum, Hadis, minum. Salah.